Halo teman-teman, ini kita sudah sampai di kontrakannya Mas Resin ya. Mari kita masuk, selamat datang. Tapi sebelumnya kayak gini ya. Menggiurkan. Bikin mata lapar ya. Wah. Ini ada yang baru teman-teman, ini ada apem. Jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Jadi video ini kelanjutan tadi ya. Sekarang kita mau cari makan dulu biar strong. Lah kok gripe apa cukup iki? Gripnya kecil. Saman kok Pak ini cukup buat kita? Cukup. Iya. Oh iya, makasih. Ya. Apalagi yang depan ini. Paling kecil ini ya Pak ya. Kalau 5 mungkin ya. Nggak bisa ya, harus order yang besar ya Pak ya. Dari mana ini? Nah ini kita sudah sampai di Bebek Goreng Haji Slamet teman-teman. Tuh. Nah seperti biasa ya, rame. Banyak mobil-mobil di sini ya. Oh, tempatnya. Iya. Iya, enak di sini. Nah. Yuk, mari kita masuk. Laper. Luwe enggak, Dok? Luwe, Bu. Luwe ya. Baunya ini yang bikin tambah lapar. Nah, ini anak-anak bingung ini. Iya, sing paketan gini aja. Iya. Apa sing kayak gini? Ini kan ada jeruane barang. Iya. Sing iki lho, Nak. Ini lho. Kayak gini kan? Nah, iki kan satu ekor utuh kan? Iya, Mas. Heeh. Sing goreng ya. Kan cedek napa, Mas? Kasih lihat. Sing dibakar. Sing dibakar enggak ada lho. Bisa. Oh, ini yang bakar. Oh, oh. Aku digoreng, aku pengen digoreng. Iya, iya. Tak pengen sambal hijau. Hmm? Ini masih ada nanti. Ini ada. Ya nanti kalau mau tambah ini nggak apa-apa. Aku bakar. Sama satu bakar. Dada. Satu ekor. Utuh. Iya, sing kremes. Sing kremes. Mau yang kremes. Apa sing ori ae? Aku nggak seneng kremes, aku ori ae. Ori. Satu ekor utuh ori. Ngonoe. Soalnya Mbak Maul kan nggak suka pedes ini. Sambelnya di dewek ini ya, Dok ya? Iya. Apa lak kurang nanti nambah? Iya. Sama tahu, mau nggak? Tempe. Ya. Hmm? Tempe. Tempe. Tempe Pak Ale. Tempe apa iki? Ini tempe. Tempe goreng. Iya. Tempe goreng karo tempe goreng tok. Tempe karo tahu. Tahu. Oh, es Mbak Maul es kelapa susu satu. Oh, es timun. Satu. Es timunnya satu. Ibu air putih aja. Sama nama susu. Sama apa boleh? Air putih ya. Iya wes, berarti air putihnya dua. Iya. Nah itu Mbak Maul perlu disusuni. Nah Mbak Maul ini, nah suka yang manis-manis. Ini timun. Es timun ini. Ini omah timun akeh yo. Nah dicek-cek ini kan dinami. Hitam dan bengi kayak. Iya. Ini jam es timun. Masih. Serius? Oke. Besok kayaknya sak jebor. Iya, ini kayaknya sak jebor sih besok. Nah, kalau saya minum air putih aja teman-teman. Terima aja teman-teman. Ini nasinya datang ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Tekan ya? Loh iya. Kan kelapa susu. Mas kompornya gede ini mas, benda mata mas. Mas gemoy biasanya omah semangat peng pindo gitu. Tapi tadi pagi makan mie ya. Pop mie. Ya. Nah, bebeknya datang. Terima kasih. Oh, iya. Iya. Oh, ini satu porsi ya? Ya, oh, gitu. Satu porsi satu berarti dua porsi ya? Ya, tempe satu porsi. Porsi oh iya, siap. Terima kasih. Iya. Wow. Oh.
Nih lihat teman-teman. Bebeknya dong. Menggiurkan. Bikin mata lapar ini. Wow. Ini kita mau makan dulu. Ayo. Berdoa, Nak. Ya. Oke. Monggo, Mam. Makan. Ayo, 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 yuk. Godhong kates, Yes. Emburitan, umbru-umburuan. Apa? Sambal. Nih. Ayo, suapan pertama buat keluarga online. Nah, beliresin di sini, tak. Sapi pakai kembang godhong kates. Pahit enggak? Tahunnya. Maaf ya, Mbak Maul, sebentar ya, Ndok ya. Jeruannya. Jeruannya bagane wong tua ya. Anak muda kalau mau bisa order lagi. Ayo, buat TWL yang di rumah ini ya. Monggo. Monggo, ayo. Mantap. Itu tempe bacem. Enak ya. Dintepkan ke sini, terus nyemplok. Gimana Mas Gumbay? Mantep. Udah masak di bebek ya? Ini baru sambelnya, Dok. Gimana, Dok? Bagus, terima kasih. Ya Mbak Maul nggak suka jeroan. Enak. Penyedol enak sambelnya? Sama kayak ya? Oke. Waduh, cocok, Wes. Cocok, Wes. Enak. Gimana ya? Kayaknya wong biasa sing digoleki sing gedhe ndok ya. Acting. Tapi kok perasaanku beda sama yang di Bali ya, Dok? Iya, enak sih ya. Beda-beda sama. Mungkin yang masak beda ya. Resep sama. Enggak tapi enggak ya. Itu juga. Oke, untuk enggak di Banyuwangi, enggak di sini. Ada tamu yang tak diundang. Coba keremesannya. Bumbunya itu merasuk sampai tulang-tulang. Mama aku suka keremesan. Anak aku nambah nasi aku. Nambah nasi. Iya. Aku sama nambah nasi. Aku kok enggak. Nambah. Bisa lucu. Boleh enggak ya? Enggak. Iya, tambah dua. Sampean. Rasanya sampai ke tulang-tulang, Bang. Tulangnya sampai gurih. Katanya Mas Gemoy sampai ke tulang-tulang rasanya. Tulangnya sampai gurih. Kita sudah selesai makan. Nah, itu Mas Resin lagi order Gojek. Kita mau ke kontrakannya Mas Resin, teman-teman. Nah, ini bilnya ya. Rp316.000. Sudah kenyang. Full wes. Ngantuk wis tadi. Nambah dhewe ya, Mas Gemoy nambah. Saya nambah 2 porsi. Nah, udah kenyang ya, teman-teman ya. Terima kasih, ini lagi nunggu Grab datang, terus kita lanjut ke kontrakannya Mas Resin. Terima kasih. Ini lihat. Bersih.
bersih. Numpuk piro? 1 2 3. Lihat ini, Mas gemoy, piringnya sampai numpuk 3, guys. 1 2 3. Yo enggak apa-apa, soalnya kan gede dhewe. Jadi yo harus 3. Bagian angkat barang. Angkat semongko. Semongko lore piringnya terlalu. Grab kita sudah datang. Ayo wes nang, sampean ngarep. Po? Ayo le. Ibu napa kalau tengah? Yes, ibu gak apa-apa. Oke ya Mas ya. Mas apa Bapak? Mas ya, iya. Ya, monggo. Kenyang wes, Dok? Kenyang, Bu. Tinggal ngantuknya. Macet ini teman-teman. Mas gemoy sudah tertidur pulas sampai deglek-deglek. Tangi. Macet. Ora macet, duduk malang. Kalau ini, ini belum ya. Nah, kayak gini. Kalau pas weekend atau long weekend, Mbak. Pas weekend wis gak iso mlaku nggih, Mas. Ya apa lo Mbak? Tak sen dari tadi lo. Harus sih kaget. Iya. Lampu sen. Lah ya iku. Mbak E juga lampu sen itu, ngiri. Oh, lah malah lurus sih malah. error. Error. Mbaknya juga lampu sen kan kelihatan tuh Mas. Iya. Tap banyak lo. Anu, ibu-ibu biasa. Mbak itu. Oh, tasik Mbak ya. Oh iya, ya wes. Harap maklum, kamu kan mangan bebek tadi ngantuk. Banyak pikiran. Harap dimaklumi nggih, sabar. Halo teman-teman, ini kita sudah sampai di kontrakannya Mas Resin ya. Mari kita masuk. Selamat datang. Tapi sebelumnya kayak gini ya. Ini pas di deketnya Sapam ya. Oke, monggo masuk. Enggak tahu ini sepedanya siapa, nanti tanya Mas Resin. Lele, aku nek jawab sepeda sapa, Nak? Kalau tukang bersih-bersih kan tidak ngene. Nginep ning ndi? Nginep ning tukang bersih-bersih dengan. Oh, tukang bersih-bersih. Oh, itu sepedanya Bapak bersih-bersih nitip di sini. Nah, ini iki kucingnya sampean? Iya. Tuh. Kok dilebok nih ngono le? Iya, lek bengi ditok. Biasanya aku lek nganu kan ngono di malah tak resi iki. Oh, lek bengi sampean tok ne. Iya, bengi tok ne. Iki sing nuku kurungan sampean? Dek teman. Oh, lek kucinge sampean. Kucinge teko bawa dari sana? Malah selatan. Ya ampun, mesakne tele colno le? Iya, ya lek sore colno. Sapa jenenge? Bocil. Halo Bocil, matamu bagus sekali. Cowok apa cewek ini? Cowok. Kamu ganteng banget. Iya, Mas Resina. Iya. Introvert. Oh yo, ya lumayan bersih. Ini paling gara-gara ibu mau datang paling. Oh. Iya. Biasanya gak bersih ini? Oh, iso. Iki gon syuting gua masane. Gon syuting piye maksudnya? Masak-masak kan ini dadi. Oh, harus arek-arek masak-masak bareng lek ketak senani kabeh ora lek reget. Arek-arek sapa masak nek kene? Kancaku mesti koyo lek panjang sampe rene koyo sampe pengen gemi ya kok piye. Kudu sik dapuri area aku. Katanya Mas Resin harus bersih. Yo. Nah, bersih lo teman-teman. Lihat cowok lo. Lo delok tertata rapi bumbu-bumbune lihat ini. Tapi mampu. Resik lho, ya ngono, pinter. Ada telur, Gua toko malah selatan. Ya ampun. Ya belanja dhewe to. Gawani ya beneran to, gimana toko. Sing gawani sapa, Mak, ya sini, ya ini kontraknya. Ini hampir 1 tahun ya. Baru pertama kali saya ajak keluarga online ke sini. Nah. Yuk, ini. Lah gak ada lampu nih, Nak? Lampune pedot. Sampai tidur di sini? Iya. Tidurnya di sini. Iki. Kancaku turu mbeker iki. Lho. Lah sing kamar kono? Enggak, maksudnya kancaku sitoke kalau sampeyan moro ana sing moro ngono lho. Karim benah sampean karo kanca. Lihat tuh Mas Resin kalau ada temennya datang. Di beber nih, kloso. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Oh iya, ya kadang ono kebaikan dibalas tidak. Tapi enggak apa-apa, itu kan penting niat kita yang ikhlas. Oh iya wis. Lah iku parfume sik utuh kabeh? Wis habis. Sing tiga iki? Sing satu kan iki.
Iki kare saya, sing biru. Lah sing iki? Sing dua sing isih. Oh, sing dua masih ada. Iki ada saya, iki sing tengah. Lah kok akeh men dupa-dupa ngene iki nggih apa? Loh, iki pengusir nyamuk. Heeh to. Iya toh, nek pengusir nyamuk. Iya lah. Jadi aku tuku ning Bali ndek nate kan? Oh, lah kok ibu gak ngerti le? Entar lebone koper. Oh, sampean tuku. Oh, paning Indomaret. Ngelak nyamuk akeh disemprot lho sih, ndelok nyamuk e kok. Kayak dupa lho sore. Ilang. Oh, iki lemari ne. Nah lihat ini kasurnya, jadi kalau ada temennya Mas Resin datang dibeber nih kloso, dibeber nih apa? Kasur kan tidur aja di luar ya temennya. Kalau yang di luar anget. Oh lak nih luar dingin? Adem. Oh kalau tidur di luar katanya dingin, di dalam anget. Kok benih men yo, di anak yo, seorang ibu benih apa orang? Benih. Iki kamar koncernya sampean? Ini iki sing ngersi sampean dewe le? Iya. Sih lo. Lampune paten ana nak nak. Mas Gemol. Bingung, luwe bingung. Eh, penak nek sawah apa penak dolan? Ya dolan. Ya dolan ya. Mangan enak. Lah nek omah gak tau mangan enak ta? Ya mangan enak. Lek suasana beda. Ami maksu mae yo. Kaum iki. Beda ya. Beda cari suasana baru ya. Enak, lah nek omah gak enak ya? Bosen ya. Nah. Ini jujur, kalau saya sendiri di rumah itu malah enggak pernah bikin mie, teman-teman. Aku tuh makan mie tuh pas keluar kayak gini, kalau di rumah malah enggak. Piye kuwi? Suwek kabeh lan klambine lan. Nah, itu. Nah ini ada Mas Resin, ada temennya di sini. Hampir setahun ya, aku baru ajak keluarga online pertama kalinya ke sini. Desember. Hah? Desember ya nak ya, hampir setahun ya nak ya. Iya, hampir setahun ini teman-teman. Nggak tahu Mas Resin katanya mau pindah ini, nggak mau di sini lagi. Iya soalnya banyune itu loh. Soalnya kendalanya di sini air teman-teman, airnya kan musim kemarau ya panas. Tapi sekarang udah mulai hujan. Sudah ada 2 bulan le. Hampir 2 bulan ya. Jadi hampir 2 bulan itu airnya enggak ada. Kadang ada, kadang enggak. Jadi susah. Pindahnya di mana? Di Padang. Di Padang. Wes, ini Dule Resin saya ajak tidur di hotel. Besok kita mau jalan-jalan. Nanti malam kita juga kalau enggak capek kita mau jalan-jalan. Wes, siap le? Kucingnya, kucingnya enggak dinganu sik kayak imam. Oke, okay, teman-teman, sekarang kita mau ke hotel. Nah itu Grabnya sudah datang. Nah, rada gede ya, uangnya jumbo-jumbo. Tapi enak ya, perumahannya ya. Sejuk, dingin teman-teman. Enak, menyenangkan. Mas Gemoy mah keturun ini mau. Tara, kita sudah sampai di hotel dan sekarang waktunya tea time. Kita bisa ngopi atau minum teh ya. Tinggal ini ada bermacam-macam kue ini. Tradisional yang disediakan di Hotel Tugu Malang. Enak, Nduk. Menul-menul. Ayo Mak Tina saingane, Mak. Saingane latih sana ini. Iku sendoke di situ. Nah, itu santen-santen. Lagi cendolnya kayaknya enak ya Dok ya. Ini tole mau apa? Ambil lah Nak. Ibu ambil no ini lapis satu. Iku kue tok. Sama apa? Kue tok. Sama pisang lele. Ibu satu le. Yang tengah. Satu aja. Satu. Mau yang ini. Sama kacang Nak. Kacang Nak. Ya, guna setengah dari. Nah, iki ogol-ogol le enggak mau? Enggak ogol-ogol. Iki. Ini sate cenil. Oh, cenil le. Oh, cenil. Heeh. Sat iya. Ayo. Mas Resin enak. Mencoba cenil. Nanti kalau enak. Cenil dari singkong jare. Enak enggak? Ibu sedikit aja.
Kayak ogol-ogol itu loh, Dok. Apa ogol itu? Lumayan. Hap. Mas Pesi tadi ngambil apa aja? Ini ada. Mbak Maul cuma dawet aja, Dok. Onde-onde satu. Oh, dia sudah diblok. Cari cepat. Iki apa pasti sing iki nek kotak? Ini godong anu, Mas. Aku bisa nek mau penasaran. Itu sejenis telepon ini, teman-teman. Oh. Mungkin lah, misalnya belum merasain ya. Dijonjong mangane dijonjong kabeh. Kayak adonane sumping. Ini kayak gini ya. Hap. Dalamnya apa? Lembut. Manis. Soft. Lembut. Lapisnya kan deh. Lapis ya. Kita mari kita coba. Ini separuh sama Mas Resin. Ya. Nah. Enak. Bulet tapi lihat. Loh. Kok lapis ini? Iya terlalu lapis. Biar ada ini. Soft. Saka ini. Enak enggak itu? Nah. Ini paling kayak nganu ini. Di sini kacang ini. Ini ya. Ini cetakannya ini kayak bunga-bunga gitu. Ah, kayak gini ya. Kayak daun. Tinggal mumet. Coba, dalam nih. Kacang hijau dalamnya. Enak. Ini kenyal, lembut. Kalau digigit itu mentah-mentah. Samin satu aku satu ya, Dok. Nggih. Nah, ini ada apem. Wes, cenile enak loh, Dok. Mboten. Capek, Bu, pengen nih kue tok. Enggak, Bos. Enggak mau. Samin mau le? Apa? Apem. Oke, oke. Oh, kita. Yang warna apa? Nyoba kue topnya Mas Resin sedikit aja. Enak loh, Dok. Kue balai kota. Balai kota. Enak kue topnya ternyata. Ngopi dulu biar melek. Habis ini melanjutkan petualangan. Iya leh. Ngombe kopi di hotel kayak ngombe kopi di omah ya. Sor. Kan saya orang. Kalau orang Banyuwangi mah kayak gini teman-teman minumnya ya, pakai lepek terus diseruput. Ini anak-anak pada capek, mau mandi dulu ya, istirahat sebentar, nanti kalau lapar keluar lagi. Kalau nggak lapar nggak keluar. Oke, okay, wes. Ya wes, nanti kabar-kabar Indo ya. Oke. Nah, ini suasana malam di Hotel Tugu, teman-teman. Mbak Maul sama Mas Gemoy sudah istirahat dari tadi dan saya ngobrol sama Mas Resin dan anaknya sekarang lagi di luar ya. Nah, video hari ini cukup panjang ya teman-teman ya, perjalanan dari Banyuwangi ke Malang, terus kita makan siang ya, makan bebek, terus kita ke kontrakannya Mas Resin ya, bener-bener panjang banget. Nah, semoga teman-teman suka dan terhibur ya. Dan kalau ada salah kata mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih banyak buat keluarga online yang selalu mendukung channel saya, yang selalu menunggu video-video saya. Oke. Okay. Oke, teman-teman.
saya mau mandi dulu dan istirahat biar besok pagi ada tenaga. Nah, kalau enggak istirahat kan besok enggak ada tenaga untuk menghibur keluarga online. Oke, matur nuwun dan jangan lupa bahagia dan bersyukur ya, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.